warahmatullahi wabarakatuh, teman-temannya. Jadi hari ini saya lagi pegang ular ya, namanya ular jali, bahasa latinnya Petias mucosa. Makanannya tikus, kadal, cicak. Habitatnya di sawah. Weh, cakep sih. Yuk, yuk, dengar yuk. Yuk, dengar yuk. Ah, ularnya enggak mau ke atas ini. Habitatnya ular ini ada di sawah ya, teman-teman ya. Sawah, di pekarangan. Terus ya kadang di kebun-kebun. Ciri-ciri ular jali. Nah, begini. Ciri-cirinya mirip ya kayak kobra. Tapi ini KW-nya tidak berpisah. Dari warnanya ada garis-garisnya. Di sini ada garis-garisnya. Saya mungkin ya. Ini lagi ngajarin biar bisa berdiri. Tapi ya belum bisa berdiri ini. Gak bisa berdiri ularnya. Belum kenal. Belum bisa, masih PAUD. Woi, bisa lagi. Bisa lagi. Sahabatnya petani. Ini ular apa ya? Ngomong apa ya? Bingung aku lah. Ngomong apa bang? Kanibal. Oh, ular kanibal. Ini ular kanibal. Kayak kobra berarti ya? Ini begitu saja ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.